30 orang dipercayai penagih dadah yang mencemari bulan Ramadan ditahan dalam satu serbuan di bekas tapak pelepasan sampah Kerubung Melaka. Timbalan Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Negeri Melaka, A. Ruben berkata, mereka yang berusia antara 24 hingga 58 tahun ditahan 2 jam sebelum waktu berbuka puasa. Serbuan yang dibuat hasil maklumat awam dan risikan itu juga berjaya menahan dua wanita berusia 24 dan 36 tahun yang dipercayai masuk ke kawasan berkenaan untuk mendapatkan bekalan bersama suami masing-masing. Kesemua yang ditahan didapati positif dadah jenis heroin dan metafetamin. Basically kita punya maklumat risikan kita dapati dalam bulan puasa ni penagih dadah dia berkumpul waktu-waktu yang berbuka puasa ni. So bila kita nak buka puasa di rumah, mereka pula lebih berminat untuk berbuka puasa di pot-pot. Jadi kita pilihlah masa tersebut dalam 1 jam, 2 jam untuk kita tengok berapa ramai yang kita boleh tangkap. So hari ini kita dah dapat tangkapan seramai 30 orang. So sebab pada hari ini ada hujan, so ada sedikit masalah lah. Tapi kita mampu untuk buat tangkapan seramai 30 orang. Mengulas lanjut, katanya operasi yang dijalankan selama 5 jam itu melibatkan 35 pegawai dan anggota turut merampas kira-kira 100 gram dadah dipercayai heroin serta beberapa peralatan untuk menghisap dadah. Mereka yang ditahan dibawa ke Kompleks Dalam Negeri IKRO. Kes disiasat di bawah Seksyen 3-1 dan Seksyen 15-1 Akta Dadah Berbahaya 1952.